Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dimanapun kalian berada yang sudah berpartisipasi untuk share video lelang Maffer Pro Drift dan akhirnya terjual dengan harga Rp2.120.000 oleh Mas Budi dari Ponorogo dengan akun IG Livina Bucin. Hasil lelang akan kami salurkan 100% ke Palestina melalui Lesnes Al-Irsad. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mas Aldi dan Mas Ali dari pihak Lesnes Al-Irsad. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mas Barka dan juga tim NDK semua yang alhamdulillah mewujudkan untuk kepeduliannya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Lesnes Al-Irsad sendiri adalah lembaga amil zakat yang sudah berizin resmi dari pemerintah sejak tahun 2020. Jadi kita sudah punya izin secara nasional di Kementerian Agama dengan nomor 949. Jadi sebuah lembaga amil zakat di bawah naungan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Jadi kalau lihat sejarahnya, Al-Irsyad Al-Islamiyah ini sebagai organisasi masyarakat ya, sebagaimana dengan NU ataupun Muhammadiyah, yang berdirinya mungkin kalau dari segi usianya itu hanya selisih 2 tahun dari Muhammadiyah. Jadi pada tahun 1914 yang didirikan oleh Syekh Ahmad Zulkarnain. Dan alhamdulillah kami punya program yang menarik di Palestina ini tentang tenda darurat di Gaza Palestina. Sebelum-sebelumnya kita punya program di awal-awal terkait dengan bantuan sembako untuk masyarakat di Palestina, tapi untuk saat ini memang kami memfokuskan diri untuk pembangunan 1000 tenda darurat di Palestina. Mengapa kita memberikan bantuan tenda ini ya? Karena banyak masyarakat Palestina di sana itu saat ini masih berada di pinggiran jalan, masih berada di kamp-kamp darurat, dan mereka membutuhkan sekali tempat untuk bernaung yang ada dinding dan atapnya dan punya privasi lah untuk sebuah keluarga. Dan insya Allah bantuan-bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk mereka. Salah satunya mungkin yang diberikan oleh teman-teman dari tim MDK dan juga dari Mas Harka ini. Alhamdulillah. Dan untuk hasil lelang kami serahkan kepada Lesnes Al-Irsad dan semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barakallah, jazakumullah khairan khair pada tim MDK yang sudah menyalurkan bantuan lelangnya ini kepada kami. Dan insya Allah bantuan ini akan kami serahkan kepada masyarakat Palestina, terutama dalam program tenda darurat untuk mereka. Semoga dengan bantuan ini masyarakat di sana bisa hidup dengan layak dan juga bisa bernaung dalam tenda darurat yang terlindung dari panas dan juga mungkin saat ini masih dalam musim dingin ya. Terima kasih. Kami dari Lesnes Al-Irsad memberikan apresiasi, mungkin sebuah piagam ya, kepada NDK dan juga mungkin kepada tim NDK yang lainnya, bahwasanya ini sebagai bentuk penghargaan dari kami. Semoga aksi-aksi ini, lelang-lelang kebaikan ini bisa diteruskan untuk program-program yang lain. Dan insya Allah akan membuat keberkahan untuk kita semua dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Amin.